karena tendangan dari Sabrina. Pesilat dari Sabah. Kini pertarungan pusingan yang ketiga akan menentukan siapakah yang bakal untuk mara pusingan seterusnya. Bagi kategori putri klasi, serangan awal dari Sabrina tetapi tidak memberikan sebarang mata. Pun menyerang acah jatuhan yang sekali lagi dapat dipertahankan oleh Bunyap. Juga cuba untuk mengintai peluang. Tendangan dari Boon disusuli dengan asakan balas, tetapi yang terperangkap adalah Nur Sabrina. Boon semakin berkeyakinan di pusingan yang ketiga ini. Ada kelebihan yang dimiliki oleh pesilat dari Sabah itu. Blok sekali lagi yang terus memberikan tekanan
kepada Dang Nur Sabrina Muhammad Azhar dari Kedah. Dua jatuhan yang berjaya dilakukan oleh Funiap. Bersilat Sabah. Sabrina perlu segera untuk melakukan serangan. Bun hanya mahu memastikan tidak ada kesilapan di pusingan yang ketiga ini. Kerana tak sampai seminit tempoh masa yang tinggal untuk Vunyak mempertahankan kelebihannya. Semakin tertekan lagi Sabrina Azhar. Mencari ruang untuk melakukan serangan. Sebakan dari Vun. Serangan. Tendangan dari Vun. Tetapi wasit memberhentikan pertarungan. Untuk seketika. Masa yang kian suntuk. Buat dengan Nur Sabrina. Ujung pusingan yang ketiga ini. Pancahan dari Sabrina. Dan berakhir pertarungan pusingan yang ketiga. Dengan pesilat Sabah. Bunyap. Yang dilihat memiliki kelebihan untuk beliau meneruskan kemarahan. Kita perhatikan di sini tendangan yang berjaya untuk menjatuhkan Dang Nur Sabrina. Dan kemudiannya serangan balas Sabrina dapat ditangkis, kemudian disusuli jatuhan dari Vunyap yang pastinya akan memberikan kelebihan kepada pesilat Sabah ini. Biarpun di pusingan yang pertama dia ketinggalan, tetapi bangkit semula pada pertarungan pusingan yang kedua dan juga pusingan yang ketiga. Dang Nur Sabrina dapat melakukan satu jatuhan pada pusingan yang pertama. Mengenai pusingan kedua dan juga ketiga, beberapa kesilapan yang dilakukan oleh Sabrina membuka ruang untuk lawannya itu melakukan reaksi balas. Dalam usaha mereka untuk mencari mata. Kita nantikan pengesahan dan keputusan. Muhammad Amin Selangor jadi pengenal pasal sudut biru Muhammad Farihi Azwa Kelantan. Panggilan bagi pesilat sudut pemeriksaan ketimbang segera saya akan disahkan untuk mara. Pusingan seterusnya dari Bengkong Merah. Bunyak dari Sabah berjaya untuk meneruskan kemenangan dalam kategori putri kelas C. Jadi saudara, kita akan tinggalkan seketika gelanggang pencak silat ini untuk kita berehat, dan selepas itu akan anda akan bersama dengan Nazri dan juga Jid di studio.